بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, maka di antara mereka yang dengki itu ada yang beriman kepadanya dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Ali Imran ayat 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bilquran. Artinya, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dan dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kebahagiaan pada malam hari ini. Barusan kita dengarkan firman Allah bersama-sama. Surat An-Nisa ayat 57 sampai ayat 55 maksudnya sampai ayat 57. Kemudian surat Ali Imran ayat 186. Ya. Di sini
Allah berfirman dan memberikan banyak pemahaman kepada kita. Tapi intinya adalah kita diminta Allah untuk bersabar. Ya. Baik dalam urusan hijrah ke jalan kebenaran ataupun dalam berdakwah di jalan Allah. Ya. Kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, insya Allah keberkahan akan banyak. Karena di setiap perjuangan itu pasti akan ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada hamba. Ini hamba ya, hamba yang bertakwa. Saya tidak bicara sekedar manusia, tapi hamba. Ya. Dari Imran 186 tadi sampaikan, Al-Fatihah. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Ya. Wala tasma'unna minal lazina utul kitaba min qablikum wa minal lazina asyraku adan kathira. Wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmil umur. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka semuanya itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ingat, sabar dan takwa. Pasti ada. Nggak mungkin ada di sekian kita dalam berhubungan dengan manusia. Ya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang buat perasaan tidak enak, pasti ada. Tapi dengan kita menunjukkan diri kita, ya, memberikan pemahaman orang dengan menunjukkan diri kita apa perilaku yang baik, ya, maka Allah akan memberikan satu kebaikan yang besar, ya. Di sana di An-Nahl 27 bahkan Nabi SAW pun diberikan pemahaman oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhiqim mimma yamkurun. Dan bersabarlah Nabi Muhammad SAW. Dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Jadi kesabaran itu dengan pertolongan Allah. Ya, tidak bisa kita sendiri, tidak bisa. Ya, setelah istiqomah dalam berjuang pasti akan ada ujian dan kesabaran itu merupakan suatu yang luar biasa. Ya. Kemudian ya, di sini sampaikan fi dhaikim mimma yamkurun. Tidak boleh bersempit dada gitu ya. Semata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Al-Ankabut 28 sampaikan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan ya. Jadi takwa ini tidak hanya disebutkan saja, tapi dilakukan perilaku kita, ya, kebaikan kita setiap hari, ya, walaupun dalam kondisi terhimpit pun, dalam kondisi sesak pun, dalam kondisi terancam pun, ya, kita masih mengingat Allah. Bahwa semua itu akan kembali kepada Allah, muaranya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Buka Al-Hijr ayat 88. Ya. Nah, di sini Allah peringatkan, ya. Al-Mushanujim, la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Jangan sekali-kali engkau Muhammad SAW tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Artinya seperti ini ya. Ini mudah ini ya. Ya. Kita istiqomah terus setiap hari. Tadabbur Al-Qur'an, laksanakan puasa, seperti yang Fakir sampaikan pada kalian, bersedekah, infak. Tapi kok terasa seakan-akan tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya. Bukan tidak ada perubahan, tapi Allah memberikan satu pandangan kepada kita untuk bersabar menanti yang jauh lebih baik. Yang saatnya tepat Allah akan berikan kebaikan itu kepada kita. Di saat yang tepat. Atau Allah akan berikan nanti di akhirat. Di saat semua orang mengemis. Orang menangis memohon kepada Allah ampunan. Dan diberikan tempat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan ditinggalkan. Jangan suka nengok orang. Oh itu orang tidak majelis.
orang tidak ibadah kok enak hidupnya. Enggak. Dia dilupakan oleh Allah, dibiarkan dalam kesesatan. Atau setelah beriman kemudian kafir, dibiarkan oleh Allah. Ya. Kita tidak seperti itu, kita diberikan apa? Oleh Allah. Gambaran dan pandangan supaya sabar. Gambaran dan pandangan supaya tahu bahwa Allah akan berikan rahmat yang besar kepada orang beriman. Ya. Lanjutnya, wa kul inni anan nadirul mubin. Dan katakanlah Muhammad SAW, sungguhnya aku ada pemberi peringatan yang jelas. Jadi sini kita memberikan contoh kebaikan kepada orang lain, kita berikan contoh. Ya, Al-Fakir berikan contoh pada kalian. Apa yang ada saya sampaikan, saya bacakan Al-Quran. Saya hanya memberikan peringatan saja. Tidak bisa memaksa kepada kalian harus mengikuti saya, tidak. Tapi saya berikan peringatan dengan berulang-ulang mungkin. Untuk apa? Supaya kalian ini tetap dalam ketaatan. Ya. Kama anzalna alal mustaqi alal muqtasimin. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab pada orang yang memilah-milah kitab Allah. Artinya, kita hanya memberikan peringatan. Nilainya itu Allah. Allah yang memberikan mereka hidayah atau tidak itu Allah, bukan kita. Kan tidak ada hak untuk memaksakan kepada orang lain supaya orang itu taat. Enggak. Tapi kita selalu memberikan peringatan. Kita melakukan pendekatan keimanan pada orang-orang beriman. Ya. Dan juga pada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Dengan fungsi masing-masing. Dalam keadaannya masing-masing. Dengan semampu kita. Ya. Dan dalam berjuang di jalan Allah, mudahlah memaafkan. Ya. Ya, kalau orang tidak mau ikut kita, tidak mau diajak menuju kebaikan, jangan kita marah. Ya, kita memaksa, terus kita menyumpah, tidak boleh. Tapi kita berdoa, memohon kepada Allah. Supaya diberikan hidayah dan kebaikan bagi mereka. Ya. Sambil terus mengajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar, terus mengajak. Walaupun diacuhkan, walaupun dihina, terus mengajak. Dengan cara yang paling baik. Ya, tadi Al-Fakir bilang, dengan minimal dengan menjadi contoh. Jadi contoh. Coba buka Al-A'raf 199. Sana Allah firman, Allahumma shalli 'ala Muhammad hudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jangan ragu dan jangan duduk bersama orang-orang yang jahil kalau dia tidak bisa diberikan pemahaman, gitu loh ya. Jangan paksakan dia harus ngikutin kalian, jangan. Ya. Kita cukup datang istiqomah, punya harapan yang bagus, insya Allah Allah akan berikan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, yang berusaha memperbaiki diri. Kemudian kita tuh orang yang sabar, ya, bisa menerima apa yang Allah ujikan kepada kita. Kita menjadi hamba-hamba, ya, bagaimana manusia menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang diberikan kebaikan oleh Allah sepanjang kehidupan kita sampai kita dibangkitkan kembali. Usikum manasib taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Mudahkanlah ujian yang menerpa kami ya Allah. Berikanlah jalan keluar kepada kami, solusi dalam kehidupan kami. Dunia kami, akhirat kami ya Allah. Muliakanlah kami dalam kehidupan dunia dan muliakanlah kami pula dalam kehidupan di akhirat yang abadi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.